Banyuwangi mana suaranya? Banyuwangi coblos nomor berapa? Kurang keras lagi suaranya. Sekali lagi suaranya. Tiga. Terima kasih. Wah, luar biasa. Wow. Ya. Nah, tentunya Pak, dari sekian banyak ini masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya berkumpul. Yes. Tentunya ada harapan-harapan yang ingin disampaikan oleh teman-teman yang ada di sini. Oh ya, saya boleh pilih ya? Silakan, silakan, Pak. Silakan. Oke. Siapa ini? Boleh pilih yang mana aja? Oh. Wah, ini. Ini. Oke. Wah, yang paling niat nih. Ya. Wow. Iya. Waduh. Bentar, Bapak Ibu semuanya. Bu Mega, Pak Hari, semuanya yang hari ini hadir, teman-teman. Jadi setiap Ganjar Mahfud keliling Indonesia, selalu saja ada yang menuliskan harapan di punggungnya Ganjar Mahfud. Wah, benar. Ada Mas Bidol nggak? Bawa, Pak. Bawa, Pak. Siapa? Mas, kasih mic dong. Iya. Namanya siapa, Mas? Silakan. Namanya siapa, Mas? Mas Hudi. Mas Hudi. Saya mau Mas Hudi menuliskan harapannya di punggung saya. Titip. Tuliskan di sini. Silakan, Mas. Apa harapan untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Tulis namanya. Wow, harapannya. Oke, sudah Pak. Sudah, nah sudah, saya nggak bisa baca, coba suruh bacain. Coba bacain Mas, bacain. Mas Hudi, bacain yang keras. Tadi sekarang. Harapannya apa yang ditulis? Semoga Bapak Ganjar Pranowo jadi presiden. Terima kasih. Ya, karena orang pertama yang sudah menuliskan, dan tidak pakai baju, maka saya kasih jaket saja. Wow. Wah, luar biasa. Ini jaket yang saya pakai tadi terjun dari helikopter ya. Makasih Mas Hudi. Terima kasih Mas Hudi. Ya. Tulungagung. Sengaja dia jauh dari Tulungagung. Terima kasih. Ketemu sama Bapak. Terima kasih Mas Hudi. Tulungagung.